ini memantapkan dia farming pattern-nya. Berjalan top lane sana. Skylar langsung ada blessing. Ada panik follow begitu saja. Dan berapakan memang keuntungan yang luar biasa. Lad, where are you going? I'm for Red Flicker! Dengan bloody heart. Double kill from Dead and from Bogor. Tapi ini adalah salah satu match dia yang tidak terlalu agresif loh. Tapi ternyata mulai lagi fatal yang perfect match to connect. Dan bahkan terkena sedikit immobilize dari seorang lightnya. Tapi Skylar mulai masuk kali ini. Dan bahkan di follow up dengan Albert. Juga mulai masuk dengan final blow. Connect dari seorang Aquanya tumbang. Dan bahkan Finn pun harus hilang. Tapi ternyata R7. Dan kehilangan satu buah light. Dan butuh 4 detik mereka akan coba memasang menuju ke arah tiba. Tapi lihat ada dong. Pancing mania. Mantap. Downing light dikeluarkan begitu saja. Eman sekarang telah maut. Sudah mulai bersiap. Finn bakal coba ngecek. Tapi ternyata sudah mulai terlihat di area map juga. Sementara light mencoba untuk datang kali ini langsung. Fatalingnya kena connect ke area 2. Tapi Albert berhasil untuk mendapatkan satu buah lord tentunya. Dipaksa tiba-tiba masih mau lebih. Skylar mulai masuk dan bahkan lihat. Demon Kite, stay by opposition. Fatality telah dikeluarkan. Opportunity kami bersama dengan seorang Kite. Tapi lihat Kite-nya dikunci. Demon Kite menutup pergerakan atas seorang Daniel from Bogor. Masih mau lebih. Tidak tanpa soft plan. Dan shutdown. Akhirnya Skylar bersama dengan Council mundur karena pelan. Dia terlalu bisa mencari-cari momen mungkin. Lihat, bahkan lord sudah mau diamankan body comment. Tapi Light di depan sana, downing Light retribution dari Albert akan berhasil menyelamatkan Lord kali ini. Berhasil didapatkan di arah tengah. Lihat Albert mencoba untuk melakukan clearing minion dengan cukup baik. Tapi Albert seorang diri. Albert fans everybody. A never day dan bahkan disiapkan. Masih bisa ditemukan oleh RGBH. Tapi lihat dari semua wave minionnya. Di kontrol. Mati! Berhasil didapatkan. Downing Light juga ke arah belakang. Clear minion again dari seorang Albert. Lihat macam-macam Mystic Field is hot point. Berjuang belakang Demon Kite. Dan bahkan para pemain dari tim Marathi Halsey. Mereka masih menunggu minion yang menanti. Dan kali ini lihat Pepin. Again and again. Pepin. Memancing keremotan. Dan yang punya pancing-pancingan. Bakal coba terdapatin satu Demon Kite. Berhasil didapatkan. Full of damage yang hampir saja ditumbangkan. But almost is never enough. Skylar is coming. Menuju ke arah PS yang dimiliki dari tim Marathi Halsey. Tapi kali ini lihat Downing Light melakukan clear minion again and again. Dia top lane akan menjadi priority untuk seorang Skylar mundur ke arah belakang. Karena fast late game. Beda dengan adanya 5000 gate di menit yang ketujuh. Tapi lihat Light di sana. Masih coba untuk bertahan. Menunggu momentum. Mystic Field. Bolonya. Ini pecah. Tapi lihat Alex teman yang menuju ke arah belakang. Eman menjadi pilihan utama dan bahkan Albert. Bakal coba untuk menunggu WO ini. Dan Skylar. Blessing Duet. Berhasil mendapatkan double kill. Menuju ke arah belakang R7. Dan seorang Demon Kite di depan sana. Tapi sepertinya ini akan menjadi satu buah one strike quest. Tapi harusnya mereka ini harus lebih bersabar. Pelan-pelan untuk masuk ke dalam. Karena ada seorang Aqua. Clear minion tapi lihat. Dan mencoba untuk menuju ke arah best turret apapun yang terjadi. Albert. Nasar satu buah poli Stargun. Dan bahkan Skylar. Lihat Skylarnya mencoba untuk menangkap. Utama Anarchy Ozzy. Berhasil mendapatkan game yang pertama.